Welcome back to my channel, bro. Kembali lagi di channel saya ya, bro. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya ya, bro. Karena subscribe itu gratis. Kalau kata orang Cerbonya sih, kata Ustadz Ujang itu, pencet abang-abang nih, bro. Cet nih sebelah kanan, bro. Oke? Ya, di video kali ini saya akan mengunboxing raket lagi ya. Yang pastinya raket murah ya, dan inilah dia raketnya. Ini dia barangnya, baru datang tadi siang. Ini ada tulisannya, hati-hati barang mudah patah ya, bro. Kalau dari ininya sih cukup rapi ya, packingnya cukup rapi tuh. Ada tulisan cleaning, padahal nggak tahu saya ini dalamnya raket cleaning atau bukan. Pada bahasa Cina. Oke, kita langsung saja unboxing raketnya ya, bro. Dan ini dia senjatanya, udah siap. Senjata cutternya udah siap. Langsung saja saya unboxing ya, bro. Dan saya ingatkan lagi untuk dukung channel saya dengan cara subscribe ya, guys. Karena subscribe itu gratis. Tuh lepotan, subscribe itu gratis ya. Inilah dia raketnya, seperti inilah penampakan dalam ya. Ini cukup aman ya, bro. Raketnya cukup aman dan gratis. Grip handuk merek Mawar, kayak yang diinvestigasi itu ya, Mawar. Ini dia raketnya, cukup aman, bro. Tuh dirapisin, apa ini, busa cukup rapi sih kalau menurut saya. Langsung kita hajar, bro. Hajar aja. Cutter. Oh, itu raket. Raket ini cukup murah ya, bro. Saya beli di Shopee, harganya 250.000. Sudah dapat senarnya sudah dipasang. Nah, inilah dia raketnya. Raketnya, bro, ini, bro, warna biru nyala. Ini raketnya. Kalau tentang tarikan senarnya saya kurang tahu ya, soalnya ini disingkirkan dulu. Ini singkirkan. Ini dia raketnya. Mantap ya, harga 250.000 sudah dapat senar dan grip handuk. Bonusnya grip handuk sama senar, dan senarnya udah terpasang. Tarikan berapa ini saya kurang tahu, dan raketnya lumayan berat. Oke, ini dia logonya. Logonya seperti ini, guys. Logo, dan kita bacakan spesifikasinya nanti ya. Ini dia mereknya. Mereknya Tutro 30 Alpha. Sini di frame atasnya ada tulisan high tension frame. Berarti bisa tarikan kenceng ya. Kalau kemarin saya baca di deskripsinya sih tarikannya bisa maksimal 30 lbs nih. Ini ada nih. Tuh, tarikan 30 lbs. Kurang fokus guys karena belum makan nih. Ini dia mereknya Ebox Tutro. Oh ya, salah, bukan Tutro ya, saya mereknya ini Ebox Tutro.
Cutro 30 Alpha, dan begini, ini dia logonya. Ini kalau dilihat dari samping cukup slim, kelihatannya raketnya slim. Saya suka sama raket slim, nggak gede kayak gitu guys. Saya lebih sukanya yang slim kayak gini, slim. Dan ini dia sticknya, sticknya seperti ini. Ini saya bacakan, ada tulisan high module graphics nano carbon. Oke, mantap. Di samping frame juga ada tulisan power flag zone. Ada tulisan Alpha 30 di sini. High tension, lumayan lah, harga 250 sudah dapat grade. Senar sudah dipasang, tinggal gebug aja nih, gebug. Oke. Ini kelihatannya sih high IV ya. Iya, ternyata high IV. Recommended deh buat yang punya budget 250.000 ke bawah. Paket e-box ini kan katanya si ori original ini. Enggak tahu kalau e-box ini made in mana, saya kurang tahu. Ya, sekian saja review dari saya, unboxing dan review maksudnya. Kalau menurut penilaian saya cukup oke lah, raket ini cukup oke. Nanti malam kami saya coba raket baru ini gimana, enak enggak, nanti saya coba ya. Oke, sekian video dari saya guys, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye bye.